Selamat datang di Masjid Tuha Indrapuri, tempat di mana sejarah berbisik melalui setiap batu dan setiap doa. Tahukah kamu bahwa masjid megah ini dulunya adalah sebuah pura Hindu? Ya, kamu tidak salah dengar. Struktur kuno ini yang dibangun pada abad ke-12 awalnya didirikan sebagai pura, tempat suci bagi umat Hindu. Peralihan dari pura ke masjid terjadi pada abad ke-17 saat Kesultanan Aceh menaklukkan wilayah ini. Pura tersebut kemudian diubah menjadi masjid, mencerminkan penyebaran Islam di Aceh. Perpaduan unik arsitektur Hindu dan Islam ini adalah bukti kekayaan budaya yang masih tetap terjaga hingga saat ini. Masjid ini indahnya terletak di tepi sungai Kruang Aceh. Sungai ini adalah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, menyediakan air, transportasi, dan lingkungan yang tenang untuk refleksi dan doa. Hari ini, Masjid Tuha Indrapuri bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas yang hidup. Masjid ini berdiri sebagai simbol persatuan, ketahanan, dan semangat yang tak tergoyahkan dari masyarakat Aceh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan ikon lonceng untuk cerita-cerita menarik lainnya.